Selamat datang di channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 7 sio yang ditakdirkan memiliki garis hidup kaya raya menurut ilmu astrologi Tionghoa. Punya garis konglomerat, 7 sio yang ditakdirkan menjadi kaya raya, mungkin salah satu sio kamu. Di dunia ini ada orang yang beruntung karena hidupnya senantiasa bergelimang rezeki. Apapun yang mereka kerjakan atau tidak kerjakan akan membuat hidupnya dikelilingi kekayaan berlimpah. Di lain pihak ada juga orang yang bekerja keras seumur hidup, tetapi hidupnya masih saja pas-pasan. Mereka sama-sama bekerja dengan jam yang sama, namun mengapa keberuntungan berbeda? Dalam ilmu ramalan, ada yang disebutkan garis hidup atau umumnya disebut garis hidup. Mereka percaya bahwa seseorang ada yang memang sudah ada garis hidup kaya raya. Entah apapun dikerjakan, tetap saja mereka akan menjadi kaya raya karena garis hidup. Menurut astrologi Tionghoa, inilah 7 sio yang mempunyai takdir menjadi kaya raya dan memiliki garis konglomerat. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan video ini bersifat ramalan yang belum teruji secara ilmiah, jadi untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Berikut ini penjelasan selengkapnya tentang 7 sio yang punya garis konglomerat dan ditakdirkan kaya raya, di mana urutan pertama adalah sio babi. Dalam budaya Tiongkok kuno, babi adalah simbol kekayaan, kebahagiaan, kejujuran, dan kepraktisan. Banyak celengan yang dibuat berbentuk babi karena dipercaya membawa keberuntungan secara finansial. Mereka terberkati dengan hidup yang berkelimpahan. Sio babi digambarkan sebagai orang yang ramah, penyayang, dan baik hati. Orang yang lahir di tahun ini dikenal sebagai dermawan. Sio babi jarang menolak memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Karakter positif lainnya adalah kejujuran, pengampunan, keceriaan, dan optimisme. 2. Sio kuda. Sio kuda melambangkan semangat kerja keras, dapat diandalkan dan menghargai kelompok di atas segalanya. Ada indikasi mereka lahir di tahun kuda, umumnya memulai bisnis atau bekerja di masa muda. Oleh karena itu, tak heran bahwa sio ini banyak mencetak jutawan muda. Orang sio kuda pemikir yang handal, mereka mempunyai motivasi yang kuat untuk mewujudkan ide-ide dan kreasi mereka menjadi kenyataan. Sio kuda terlahir dengan membawa keberuntungan yang bagus. Mereka mempunyai banyak peluang untuk bisa menghasilkan banyak uang. Mungkin dari luar, orang ini terlihat sama seperti yang lain, padahal sebenarnya mereka kaya dan baik hatinya. 3. Sio tikus. Sio tikus dikenal sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan di China. Mereka mempunyai karakter yang bersahabat dan gampang bersosialisasi. Tikus dikenal sebagai simbol kemampuan beradaptasi, maka jauh lebih mudah bagi mereka yang lahir di tahun tikus untuk sukses dengan apapun yang dilakukan. Sio tikus selalu mengatasi kesulitan dan tidak peduli apa bahaya dan bencana yang bakal dihadapi. Mereka tidak takut dan dapat membuat rencana dengan tenang sampai mencapai tujuannya. Hal inilah membuat sio tikus mempunyai visi dan kepekaan bisnis, sehingga cocok baginya untuk memulai usaha sejak usia muda. 4. Sio ular. Sio ular dipercaya sebagai kumpulan dari orang-orang yang mudah bangkit dari kegagalannya. Mereka akan segera bangkit dan mengoreksi apa penyebab kegagalannya. Mereka mempunyai kepekaan indera keenam. Pemikirannya terhadap seseorang atau sesuatu sangatlah kuat. Inilah yang membuatnya suka percaya pada pemikirannya sendiri daripada menerima nasihat orang lain. Ketika menghadapi gangguan atau kesulitan, mereka berperan sebagai tulang punggung. Sio ular diramalkan tidak pernah kekurangan cuan dan hoki. Mereka selalu mempunyai peluang dalam memperoleh keberuntungan baik, besar, maupun kecil jumlahnya.
juga sering mendapat rezeki dadakan. 5. Sio Monyet, kecerdasan yang dimiliki oleh Sio Monyet akan menuntunnya pada jalan kesuksesan. Sio ini juga memiliki sikap positif terhadap semua orang, berani mengatasi masalah apapun dan selalu membantu orang lain. Sio ini bisa menjadi pengusaha yang luar biasa karena nantinya akan pandai mengatasi masalah dan dapat menemukan cara untuk mengalahkan lawan. Ada 1000 macam jalan bagi Sio Monyet untuk menjadi kaya raya. Mereka akan fokus terhadap hal-hal yang penting saja. Dalam membina suatu hubungan kerja, Sio ini selalu memanfaatkan peluang untuk memperkaya diri sendiri. Sio ini juga sangat ramah. Mereka memperlakukan teman dengan jujur, tulus, dan mampu menghormati orang lain. 6. Sio Kerbau. Sio Kerbau adalah pekerja yang sabar dan tidak kenal lelah, serta tidak mau mengambil jalan pintas dalam melakukan sesuatu. Dengan rasa tanggung jawab tinggi, Sio Kerbau selalu meninggalkan kesan pada orang lain bahwa ia selalu dapat diandalkan dan umumnya menyelesaikan hal-hal yang dijanjikan kepada orang lain secara tepat waktu. Sio Kerbau selalu berusaha kelihatan tangguh, ramah, bersemangat, dan tak mau mengungkapkan pribadinya pada orang lain. Sebab Sio ini tak mau membuat orang lain merasa khawatir. Sio Kerbau dilahirkan dengan membawa banyak hoki. Sifat alaminya yang seorang pekerja keras dan jujur membuat hidupnya selalu berlimpah dengan kemakmuran. 7. Sio Naga. Dalam budaya tradisional Tiongkok, naga melambangkan kekuatan, keluhuran, kehormatan, keberuntungan, dan kesuksesan. Sio Naga umumnya memiliki sifat ambisius dan kuat. Inilah yang membuatnya tak pernah takut akan kesulitan dan kegagalan. Mereka mampu memikul dan mengambil tanggung jawab penting. Sio Naga umumnya energik, memiliki pikiran positif, optimis, dan orang yang murah hati. Mereka mempunyai dorongan kuat untuk mengabulkan impiannya untuk mencoba yang terbaik demi berjuang mewujudkan kesuksesan. Kewibawaan dan karisma Sio Naga akan sangat cocok menempatkan pada posisi pemimpin dan membuat orang lain menerima serta melaksanakan perintah. Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 Sio yang punya garis konglomerat sehingga diramalkan hidupnya akan kaya raya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.